harapnya kita menjadi insan manusia yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tahun 2005. Arab Saudi terus di Madinah. Itu zaman anak dengan sekarang beda. Kita dulu zamannya berusaha mengirim surat. Jadi waktu saya di pesantren itu, kelulusan itu harus dikirimkan surat ke guru sampai ke rumah. Ya, jadi itu kalau tidak ada, tidak bisa kita berangkat. Datang ke Jakarta, bagaimana itu kita ke Jakarta? Kita cari, yang kita dengar di Jakarta banyak orang merampok. Masuk ke rumah, baru saya bilang, hanya ini. Disuruh ibu masuk ke rumahnya. Ternyata sudah itu. Kita dibawa ke jamnya Islamnya pakai mobil. Ya. Perasaan ini gimana, Cik? Perasaan itu gimana pertama diterima dan pertama masuk ke kota suci? Luar biasa, kita tidak bisa banyak dan kita ingat saja kita terima, Ustaz. Kita... Iya, di zaman anak itu, bahasa Arab itu artinya. Pertanyaan bagaimana sampai bisa menerima? Jadi ini nasihat dari Ustaz Lazian. Ya, beliau memang menerima artinya. Ya, bolak-balik setiap harga, jadi ya tiap bulan kita pergi umroh. Tentang isu-isu yang senantiasa digaungkan. Beliau pengalamannya di Universitas Islam Madinah, selanjutnya kita pindah ke kampus dalam negeri. Islam Madinah itu bukan cuma jurusan agama. Anda bisa ambil matematika, kedokteran, arsitek, semuanya terbuka. Jadi antum yang cenderung, saya mau belajarnya tentang kedokteran, tetap ada kesempatan antum bisa kesana. وارفع الخفاق أفضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني عشت فخر المسلمين عاشت بني بالعدل والوطن زارعي للمجد والعليا مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أفضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني قد عشت فخر المسلمين عاشت لي للعدل والوطن زارعي للمجد والعليا مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أفضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني عشت فخر المسلمين عاشت لي للعدل والوطن زارعي للمجد والعليا مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني قد عشت فخر المسلمين عاشت للعدل والوطن يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني وارفع الخفاق أفضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني
yaitu Walid Wahid Masari Sujari dan wakili seluruh pengurus dan pembina pondok pesantren Baitul Arqom Pulinggonan.
Fadilat Syekh Ahmad bin Isa Al-Hazimi wa Fadilat Syekh Al-Barak bin Abdullah Al-Amir alladhina taqarramu bisiyarati ma'adi baitul Aqwan wa akhtara ma'adana ditanzimi al-yawmil Arabi yang dijmaliyati al-Ibtullah yang belum sabunia talib wa qad wasalat kefiri Ya Bilalisan fi yawmil Madri ya Sa'udiyah تشرق الشمس في السماء الزرقاء تاريخ عليم وشعب وفي يا أرى الحرمين يا منارة نكتب التاريخ بأحرف الإنديان هذا يوم يا بلاد الثاني فلست به الفرق في كل زوام مشاعر سواء dari utara hingga selatan tangan-tangan bertemu dalam kesucian. Wahai tanah haramain, wahai cahaya, kita menulis sejarah dengan huruf yang bercahaya. Ini harimu, wahai tanah air kedua. Biarkan kebahagiaan berkumandang di setiap gang dan jalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi الإخوة الكرام وعلى رأسهم مدير هذا المعهد بيت الأرقم المعهد العظيم وكذلك فضيلة أخي الشيخ زيد المرسلين الذي مهما عبرت عن مشاعري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحزمي حفظه الله تعالى atas agama kedutaan besar saudara dia di Jakarta di dalam menyampaikan sambutannya dan ceramahnya bagi kita sekalian pada siang hari ini setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam beliau kemudian menyapa kita semua terutama pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arham yang sangat besar ini sebagaimana juga beliau menyapa anak-anak sekalian dari kalangan para santri dan santriwati menyapa para wali murid dan wali santri baik dari kalangan ikhwan dan akhwat yang sempat hadir di hari yang penuh dengan berkah ini. Beliau kemudian mengatakan bahwa kebahagiaan saya tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Sekalipun saya berusaha untuk memilih kata-kata terbaik sekalipun, maka hal itu tidak dapat mewakili bagaimana bahagianya perasaan saya. Saya sangat mencintai antum sekalian, sangat berterima kasih atas sambutan yang sangat semarak dan luar biasa ini. Dan ini menunjukkan bagaimana kecintaan anda sekalian kepada Saudi Arabia, baik kepada pemerintahnya dan juga rakyatnya. أن مشاعري لا تفرق لكم مني الشكر والتقدير ولكم مني الحب الوثيق ولكم مني الدعاء أحببت هذه المنطقة وأنا أول مرة أزورها وأحب أهلها وأحب أبنائها أنتم اليوم شرفتموني ketika saya melihat para santri baik laki-laki atau perempuan
mengangkat bendera Saudi Arabia dan berdampingan dengan bendera Indonesia. Bendera Saudi Arabia yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka sungguh ini merupakan sebuah kebahagiaan yang sangat besar dalam diri saya. Barang siapa yang bisa menjawabnya, maka dia akan mendapatkan hadiah. Maka ayat tadi adalah wa umat. Dan demikian juga bagi para wali murid yang sempat hadir pada kesempatan ini. Li qasidi Baitillahil Haram wa masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qamat wa tusi'at مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على خير العمارة وسهلت كل الأمور التي يحتاجها الحاج والمعتبر والزائر ومن خدمة المملكة السعودية للمسلمين. Perluasan Masjidil Haram dengan perluasan yang sangat luar biasa, ya, dan memberikan pelayanan terbaik bagi setiap pengunjungnya, sehingga kita dapatkan perluasan Masjidil Haram dan kemakmuran Masjidil Haram. Tadi Syekh menyebutkan beberapa wasiat. Sekarang berapa jumlah wasiat yang disampaikan sama Syekh? Komisar. Masya Allah. Maju ke depan, berikan lagi ibu. Nanti mungkin penyerahnya. Sawa'an belum ada dahilnya أو في خارجها خدمة الإسلام والمسلمين. أقف اثنين فقط. Tadi sudah menyebutkan beberapa pelayanan yang diberikan oleh Saudi Arabia kepada Islam dan kaum muslimin, baik di dalam atau di luar negeri. Ya, untuk laki-laki sebutkan salah satunya. Mustafa dalam percetakan. Thank you.
Gimana itu? Mekah. Di Mekah antara. Ayo kita ke Mekah. Mekah itu letaknya di mana? Di Arab. Di Arab apa? Di Arab apa? Arab Saudi. Insya Allah di kesempatan akan datang hadiahnya lebih menarik. Amin. Yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuala, yaitu Ibu Haja Erna Kemala Raden, STI MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan pula Kepala Kantor Atase Agama Kedutaan Arab Saudi, Syekh Barok bin Abdillah Al-Amin. Yang kami hormati pula dari yang menjadi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara mengenal beliau, yang setiap hari kita mendengarkan ceramah, informasi yang sangat bermanfaat untuk kita sekalian, Bapak Direktur Yayasan Sahabat Umat Indonesia Ustaz Desen Mursalin Asyidi, enggak asing bagi kita semuanya, karena setiap hari subuh maghrib senantiasa memberikan tauziah untuk kebaikan kita sekalian. Mungkin di pondok poligona ini semuanya sudah lebih bagus, lebih maju. Tapi yakinlah anak-anakku sekalian, di sini hanya ingin memberikan motivasi. Terima kasih Bapak Wali yang menyampaikan motivasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama. Sudah,
aja katanya. Tadi hadiah dari situ. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Erna Kumala Raden, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Dalam hal ini sekarang saya berada di Pondok Pesantren Baitul Arqam Polinggona, di mana Pondok Pesantren ini telah banyak menorehkan lulusan santri-santri terbaik yang bermanfaat untuk seluruh umat. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan ini saya hanya ingin mengajak kita semuanya agar seluruh anak-anak kita, turunan kita, untuk belajar menimba ilmu di pondok pesantren seperti pondok pesantren di Polinggona ini. Kenapa? Karena anak-anak ataupun lulusan santri dan santriwan yang telah belajar atau menimba ilmu di pondok pesantren punya kelebihan, punya tambahan ilmu dibandingkan dengan kita mengejar ilmu di satuan-satuan pendidikan lainnya. Karena yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa dengan belajar di pondok pesantren, kita akan mendapatkan dua keutamaan, yakni di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, untuk seluruh masyarakat Kolaka khususnya maupun Sulawesi Tenggara pada umumnya, mari kita ajak seluruh anak-anak kita untuk menimba ilmu, meneruskan pelajaran di pondok pesantren Polinggona ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ajim wa ashabi jami' ma ba'd. Fi hadha al-yawm al-mubarak sa'idtu kull as-sa'adah wa tasharraftu bi liqa' ikhwati li fi hadha al-ma'had al-mubarak, ma'had Dar al-Arqam, الذي يضم بين جنباته نخبة من طلاب العلم، من الطلاب والطالبات، ونخبة من المعلمين والمعلمات، ولقد لمست منهم حبهم للتعليم للعلم والمعرفة، وكذلك أيضا حبهم للأراضي السعودية حكومة وشعبا. وهذا الاستقبال الاستقبال حافلا ينم على حبتهم الصادقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذا المعهد وأن يعينهم ويسددهم، ووصيتي لهم أن ينفعوا طلاب العلم ويقدم لهم العلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يسيروا على منهجه عليه الصلاة والسلام، على فهم سلف الصالح أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تمنيا لهم التوفيق والسداد، وإثنائهم عليه ويقيمهم ويوقع بهم في هذا المجال العظيم، مجال العلم والمعرفة على أسس من كتاب الله عز وجل. أسأل الله التوفيق لكم، وأصلي وسلم على محمد.